Hello, welcome back to my channel. And siapa-siapa yang masih baru dalam channel saya buat random content, okay? So please subscribe, like, and share. Dan satu lagi, jangan lupa tekan lonceng di bawah tuh untuk dapat next video kalau saya post baru. Tanpa membuang masa, kamu nampak handphone saya nih kan? So yeah, saya akan buat konten Q&A. Sambil tuh saya buat makeup tema dia Christmas. Saya tak tahu lah mau kasih heavy ataupun the natural, but yeah. Okay. Soalan yang pertama, daripada Jocelle, nanti saya akan kasih apa-apa rumusnya soalan saya letak di dalam video ni, okay? Okay. Soalan yang pertama yaitu, mana kau pilih, BF or IG? Sebelum saya menjawab tuh, kita mulai dengan pertanyaanlah. Okay. Antara apa? Mana kau pilih, BF or IG? BF or IG? BF or IG? Saya rasa saya akan pilih. 2 hours later. Serum saya. Ini. So, ajap senang saya jawab soalan. Okay, first ni saya guna serum dulu sebelum apa-apa saya mula makeup saya guna serum daripada Genmua. Kita promote dulu. Siapa-siapa area keke boleh DM saya. BF atau IG? Kalau ada jodoh BF lah, tapi untuk masa sekarang buat cari income pilih IG. Okay, I'm done with this serum. So, next question. Okay. Start kau menari bila? And sebab apa kau suka menari? I start dancing since I was. Wow, speaking. Saya start menari dari saya umur 9 tahun, tapi saya minat menari dari saya umur 3 tahun. 3 tahun, tapi saya dulu sekolah SK Kewayan. So siapa-siapa tahu, siapa kenal Kewayan Dance Club tuh? Yes, that is my group time sekolah rendah. So nama dia SK Kewayan, and dari sana saya menari. Dorang macam cikgu-cikgu kan, dorang ambil penari-penari, so ada latihan-latihan gitu, jadi ada saringan gitu. And saya dapat penari simpanan 2009. So saya start menari dari umur saya 9 tahun sampailah saya umur sekarang. Saya tak tahu berapa tahun saya menari. So okay, by the way, saya lepas saya guna serum, saya guna ini. Guna apa? Baby skin primer. Saya suka menari sebab bila kau stres kah, kau tidak tahu apa kau mau buat. Tidak tahu apa kau mau buat, itu jangkauan kau. Serious. And bila itu passion kau, ya. Kalau itu passion, dance is my passion. Okay, itu je. Okay. Saya tak tahu lah macam mana saya suka menari. Dulu saya kayu tau. Serius, saya kayu. And tarian first saya belajar is tarian Melayu, which is joget, inang, asli, zapping. Soalan ketiga ialah from my friend. If you could change one thing about yourself, what would it be? Okay. Soalan yang susah ya guys. Apa? Lipstick kah?
mungkin saya putar balik masa. Putar balik masa. And saya mau jadi anak yang terbaik kepada kedua-dua ibu bapa saya. That's right. Itulah tu. Sekarang bukannya tidak baik lah, tapi oh, by the way, saya mau jadi anak yang terbaik untuk kedua-dua ibu bapak saya dan mau kasih bagus semua apa yang saya buat salah lah, yang salah saya buat sama keluarga saya. Itulah tu. See, saya sekarang break out. Saya pun tahu kenapa break out. Itulah tu yang jawapan saya tu. This is punch. Okay, next question. Keempat. Keempat. Okay. Fave color, fave food, fave music, fave movie. Okay, first fave color. Fave color saya ialah pink. And favorite food saya ialah nasi goreng ayam. Kalau makanan Korea, everything. Sebab saya minat Korea. Tidak ramai ni lah, Divi. Ini favorite movie. Favorite movie saya, semua orang tahu, semua orang mohon nangis kalau tengok balik, yaitu Titanic. Okay, by the way, Titanic, okay? Titanic. Ini saya guna code. Ini 30. Okay, ini fave saya, Maybelline. So cara saya apply itu. Ini dari Mac. Ini lama punya brush dari Mac. So kita ambil dari tutup ya. Cara saya apply gitu. Fave color saya pink, fave food saya nasi goreng ayam, and saya punya favorite movie is Titanic. Kalau dia begini, dia maksud dorang tuh, kalau begitu tuh kan dia macam tertarik banget, dia yang melekat. So kalau kamu dip, dia akan melekat. Okay. From Maybelline juga, ini dia. Dia ada sponge, sediakan sponge. Tapi saya jarang guna ni. So dia punya bentuk bulat-bulat gitu. Saya ambil yang code pink. Pink. Okay, next question. Kelima sekali kalau tidak salah kan. Okay, sis orang mana sebenarnya? Salah. Sis orang mana sebenarnya and area mana? Kalau area tu saya tidak boleh kasih tahu lah, tapi saya poor orang Tambunan. Siapa orang Tambunan sini yang ke tangan? Cuh, ataupun komen di bawah. Kita geng lah kalau orang Tambunan, kita geng. So kita guna yang tadi and dip balik. So tanpa membuang masa, kita kasih habis. Banyak juga nih soalan kemurang nih. Next question is macam mana cara kau praktis menari selalu supaya cepat hafal? Jangan mention nanti buat kita mention juga sis. Saya selalu supaya cepat hafal. Saya macam kalau saya akan download tu video. Lepas saya download tu video, saya kasih slow-mo dia. Dari sana saya akan pelan-pelan yang gitu. So gitulah cara saya macam mana saya hafal dengan cepat. So oh ya, satu lagi, kalau mau hafal bagi saya kira macam 3 kali 8. So macam 3 kali 8 tu saya hafal pelan-pelan and saya practice. Kalau okey sudah sikit, saya next 3 kali 8 gitu. And next is loose powder from Silky Girl. Saya ambil yang natural light. Actually,
Jadi kulit saya hitam manis ya, bukan putih, saya hitam manis. Next question is, kenapa kalau kita mengantuk kita menguap? Sebab kita manusia, kita dicipta begini untuk menguap, untuk tidur. Apa sih cakapnya? Kita kena bagikan. Kalau kita sudah dicipta begitu, memang gitulah kuasa yang di atas. So next is kita buat eyebrow. Ada 3 warna. Nanti saya akan letak link Instagram dari description bawah. Oke, di bawah. So dia ada 3 code. So thank you to Bros, thank you. Okay, next question. Keberapa sah nih? Kenapa menarik menjadi kerjaya Anda? Good question. Mungkin ini saya punya hobi. Mungkin ini bukan kerjaya saya untuk seumur hidup saya lah. Mungkin ini saya punya part time ataupun ya kerja untuk cari income kan, mungkin ajar orang menari gitu. Tapi mungkin amin saya dapat kerja yang lebih bagus daripada ini. Amin. Kita guna dark gray dulu. Cari code yang benar. Thank you. So itu saya guna tadi untuk sebelah sini. Next saya guna dark brown ni sini depan. Guna yang concealer tadi, sorry ya, saya sama sikit lah sebab saya mengemas tadi. Oh, gue hampir lupa soalan ini. Okay. Next question. Since when did you start or practice doing makeup? Saya rasa tingkatan lah, mungkin tingkatan 4 gitu. Sebab kan menari, jadi kalau menari kalau mau cepat makeup sendiri. Soalnya cigo yang makeup, time SK cigo yang makeup. Tapi sudah naik tingkatan, makeup sendiri untuk kasih cepat lagi jalan kerja orang lain gitu. Jadi saya mula dari tingkatan lah gitu. Saya macam biasa, saya belajar pun dari YouTube. Kalau tapi mesti ada inspire lah, kamu punya idola. Kalau buat kening saya kena senyap dulu. Tadi belum lagi habis tuh. Since when did you start? Okay, since when saya mula dari tingkatan 3. Saya rasa saya belajar dari YouTube and muah yang lain. Tapi yang kalau saya tengok YouTube tuh, time saya tingkatan 3 sampai tingkatan 5. Jadi kalau saya habis sekolah aja, saya tengok muah Sabah gitu and muah orang luar negara. Okay, so saya siap dulu, saya punya kening baru saya tengok kamu. Okay. Saya siap dua-dua dan sekarang saya mau blend. Next question, saya tahu question keberapa sudah. Dari bila kakak belajar menari and belajar menyanyi? Boleh kakak ajar menari atau buka studio? Oh, saya tidak studio. Saya sewa studio saja, area mana-mana di KK. Kalau belajar menari and belajar menyanyi. Okay, belajar menari saya jawab. So kalau belajar menari menyanyi, kalau belajar menyanyi itu saya tidak pandai menyanyi, baik. Saya benarnya saya tidak pandai menyanyi. Tapi kalau nyanyi karaoke bolehlah. Okay, eyeshadow is I'm gonna go.